kuis. Jadi kuisnya ini berdasarkan artikel ya. Jadi kalau artikelnya tentang Dewi Sandra, yang jawab adalah kubu sebelah sana ya. Sebut-sebutan jawab, siapa yang mau jawab, oke? Okay. Kalau pertanyaannya adalah tentang kubu yang di sebelah sana, yang jawab adalah yang sebelah sini. Oke. Okay. Bisa ya? Ya. Kalau pertanyaan sebelah belakang? Yang jawab depan. Jawab dia. Oke, okay, pertanyaan pertama adalah pertanyaan seputar Dewi Sandra. Oke. Okay. Berarti saya yang jawab? Yoi, tim ini yang jawab. Ini buat apa? Ya, pecat aja biar aneh. Ada artikel bunyi gini, Dewi Sandra malu nyanyi di hadapan publik. Kenapa? Jawab, kenapa? Jawab. Kenapa? Karena dia belum mandi. Sifat aja, jawabannya apa? Karena... Iya, karena belum gosok gigi. Belum gosok gigi, karena apa? Brown. Karena apa? Dewi Sandra nggak mau nyanyi di hadapan malu, nyanyi di hadapan publik karena apa? Ya, nggak tahu di mana dia letaknya jilbabnya itu. Apa sih sebenarnya jawabannya Dewi Sandra? Benar, saya setuju, belum mandi biasanya. Oh, biasanya kan belum mandi. Jadi udah mandi sekarang kan? Udah. Nanti nyanyi berarti ya. Berikut ya. Oh, ini menarik sekali. Ini dua-duanya boleh jawab ya. Cepet-cepetan jawabnya ya. Oke. Ada artikel bunyinya, tarif fantastis untuk endorse Syahrini di Instagram. Berapakah tarif endorse Syahrini ya, Kek? 100 juta. 100 juta di Instagram? 200 juta. 200 juta? Yang benar adalah... 150. Berapa? 150 juta. Eh, ngontek. Yang benar adalah... Endorse nih, tentang endorse. Belum kartu kredit loh. Endorse. Kita lihat jawabannya berikut ini. Jadi ini aja tuh yang ditaruh. Tuh, jadi ini udah kayak bedak powder, tapi nya blush on sebenarnya buat mukanya nggak terlalu pucat. Nah ini tutup, lipstick juga ini harus selalu ada, nggak boleh ada mereknya, belum dibayar sama si merek ini ya, tidak boleh satu kali posting kata Rani. Sekarang 150 juta, kalau YouTube 500. Aduh. Dan yang sebelah sini semua kartu kredit aku. Ini gini. Yeah. Jadi yang benar adalah Angga Yunanda. Peggy Nora lagi mikir gini, gila endorse doang segitu ya. Oh enggak, masih malam saya. Oh mau. Oh enggak, Pak Dirjen Pajak saya bercanda. Bron, kamu kalau di Instagram kamu endorse, kamu pasang tarif berapa, Bron? Enggak tahu, belum ada? Manager yang urus. Oke, lanjut pertanyaan berikut ya. Tebak lagu. Kita akan tebak lagu, kalau ini sesi cepet-cepetan ya. Oke. Okay. Yeah, okay. Silakan Kang Alam. Ayo. Ini lagunya. Benny, dengan jawabannya adalah? Januari. Yeah. Fedi Nuril susah nangis. Pertanyaannya. Apa yang bisa bikin Fedi Nuril nangis dan kenapa dia susah nangis? Gua tahu banget karena tadi dia memang curhat. Ini masalah terminnya nggak turun-turun. Gitu, termin nggak turun-turun, jadi dia gampang nangis atau susah nangis? Jadi gampang nangisnya. Oh, jadi kalau lancar malah susah. Oh, jadi buat Pak Manoj ya. Tahan aja Pak, tahan ini, biar dia. Ini lagi mau keluar nih, bentar lagi nih. Bener. Ini udah, termin udah lancar atau tersendat? Masih. Nangis.
videoin. Ya, saya kuat. Oke, lanjut. Ini lanjut artikel adalah tentang pernikahan Kahiyang kemarin ya. Pernikahan Kahiyang ini kan ramai diperbincangkan, tetapi ada beberapa berita viral di media seputar dunia artis berkaitan dengan pernikahan Kahiyang dan Bobby. Tapi bukan pernikahan Kahiyang dan Bobby-nya yang jadi berita. Oke. Okay. Apa? Jadi kalian mending mana? Diundang enggak mau datang atau enggak diundang datang? Diundang enggak datang. Oh gitu ya? Oh, masa terhormat. Oh gitu. Diundang tapi enggak bisa masuk. Enggak lu, gimana sih diundang tapi enggak bisa masuk? Diundang tapi enggak bisa masuk atau diundang enggak mau datang? Diundang tapi enggak bisa masuk atau kenapa tuh diundang tapi enggak bisa masuk? Nah, kamu mending apa nanya? Saya kan lapar mau makan, atau, Bu. Atau diundang tapi enggak dimasukin. Mungkin diundang tapi listnya enggak dimasukin. Maksudnya ini kan diundang. Ini gerbang udah depan, cuma nggak jadi dimasukin gerbang ya. Oh iya, gitu. Kalau kamu pede mendingan mana, kayak gitu atau yang udah diundang tapi udah deh nggak usah datang deh, atau udah datang diundang nih tapi nggak ada di list. Oh, mending diundang nggak datang. Oh gitu ya. Iya. Gitu, benar begitu. Malah udah. Siapa emang ada yang kayak gitu? Kalau saya sih diundang. Ada diundang nggak boleh masuk, saya maksa masuk. Oh gitu ya. Maksa masuk. Siapa yang begitu? Saya belum, pokoknya mau masuk aja. Saya telepon siapa aja, saya telepon. Oh iya.